Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kalian semua tentu sering menggunakan yang namanya bawang putih ataupun bawang merah. Tetapi apakah kamu tahu bahwa ada satu lagi ya, yang namanya bawang hitam? Di balik warnanya yang hitam, banyak sekali manfaat dari bawang hitam ini, dan khasiatnya sangat luar biasa bagi tubuh kita. Bawang hitam sudah digunakan untuk kesehatan sejak ribuan tahun yang lalu. Hingga saat ini, manfaat bawang hitam begitu populer ya di berbagai negara Asia, bahkan hingga Amerika dan juga Eropa. Bagi teman-teman semua yang belum tahu, bawang hitam berasal dari fermentasi bawang putih biasa ya, ataupun bawang putih tunggal. Untuk rasanya, bawang hitam memiliki cita rasa manis dan juga segar. Oleh karena itu tidak heran ya, banyak orang yang suka mengkonsumsi bawang hitam ini. Selain itu, bawang hitam ini teksturnya juga lembut dan juga kenyal. Dengan banyaknya kandungan nutrisi di dalam bawang hitam, maka akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Apa saja? Mari kita bahas. 1. Mencegah penyakit kanker. Bawang hitam bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker karena kumpulan senyawa bioaktifnya. Aktivitas antioksidan dari senyawa bioaktif ini mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh yang berpotensi menyebabkan berkembangnya sel kanker. Kanker erat kaitannya dengan pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkontrol ataupun abnormal di dalam tubuh kita. Bawang hitam juga disarankan agar digunakan untuk mencegah dan juga mengobati kanker, dari kanker lambung hingga leukemia. 2. Baik untuk kesehatan jantung. Penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia ya. Salah satu cara untuk melindungi kesehatan jantung kita adalah dengan mengkonsumsi bawang hitam. Bawang hitam bisa mengoptimalkan sirkulasi darah, menurunkan potensi berbagai penyakit kardiovaskular. Jika kita bandingkan dengan bawang putih biasa, bawang hitam mengandung polifenol yang lebih tinggi, dan kandungan tersebut cukup efektif ya untuk melindungi organ jantung kita dari ancaman kerusakan. 3. Menjaga fungsi otak. Seiring bertambahnya usia, organ manusia akan kekurangan fungsi terbaiknya, termasuk otak. Otak pun akan mengalami penurunan fungsi seperti sulit memproses informasi ya, sulit mempelajari hal-hal baru, dan juga sulit mengembalikan memori ataupun ingatan. Nah, bawang hitam ini bisa membantu kita ya untuk menajamkan kemampuan otak, bahkan saat sedang memasuki usia senja. Ini tidak lepas dari senyawa antioksidan yang tinggi di dalam bawang hitam. 4. Menjaga kadar gula darah. Kandungan senyawa polifenol, flavonoid, dan juga antosianin di dalam bawang hitam bermanfaat untuk menjaga kadar gula dalam darah tetap stabil. 5. Meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalam bawang hitam bisa menjaga sel-sel imunitas kita dari kerusakan ya, akibat dari radikal bebas yang berlebih. Dan hal ini tentu akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dengan sistem kekebalan yang baik, tubuh kita akan mampu melawan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit dengan lebih efektif. 6. Menurunkan kolesterol. Selain menurunkan gula darah, bawang hitam juga mampu menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh.
Dengan mengkonsumsi bawang hitam secara rutin, kita bisa mengurangi kadar kolesterol di dalam darah hingga 15%. 7. Menstabilkan tekanan darah. Dengan mengkonsumsi bawang hitam secara rutin, tekanan darah tinggi pun bisa kita kurangi ya, kurang lebih sebesar 8%. Jika teman-teman semua terbiasa mengkonsumsi bawang putih namun bosan, maka bisa mencoba untuk mengkonsumsi bawang hitam yang jauh lebih enak. 8. Menjaga kesehatan hati. Hati adalah organ yang sangat penting bagi tubuh. Berbeda dengan organ lainnya ya, hati bisa melaksanakan berbagai tugas dalam satu waktu. Ada banyak sekali cara untuk menjaga kesehatan hati. Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bawang hitam. Beberapa penelitian menunjukkan mengkonsumsi bawang hitam bisa menjaga kesehatan hati. Itu dia teman-teman, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi bawang hitam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat.